Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Gue gak bisa tuh ikui orang ngopi lambung, ora smile. Oke, teman-teman, kali ini ada suatu hal yang membuatku sangat tertarik. Banyak banget nih traveler yang minta gue membahas masalah hal ini, teman-teman. Tentang Sakura Ayane yang katanya mengisi suara di karakter Yae Guji atau Yae Sakura di Genshin Impact. Nah, ini merupakan foto dari masalah tersebut, teman-teman. Yang dimana Sakura Ayane ini memposting tentang dirinya sendiri nih. Tapi sepertinya Sakura Ayane tidak bermain Instagram, teman-teman. Dan di sini pun dia ada tanda tanya ya, Civi, tanda tanya, coy. Oke, daripada penasaran, gua akan cek sendiri deh dengan Instagramnya. Nah, ini merupakan Instagram yang sama ya, dengan foto profil yang sama, dengan pengikut 8,3k. Dan ternyata ini merupakan unofficial fanpage Instagram. Jadi bukanlah sebuah officialnya ya. Ini hanyalah fanpage, teman-teman. Hanya buatan fans, bukan officialnya. Nah, untuk story-nya tadi gue cari-cari nggak ketemu. Ini juga beda ya story-nya, bukan yang ini. Dan untuk masalah seperti ini, berarti ini hanyalah sebuah buatan fans saja. Jadi belum fix ya. Nih, buat teman-teman sekedar tahu ya, untuk seiyuu dari Yae Sakura di Genshin Impact itu belum diumumkan untuk versi Japannya ya. Tapi jika untuk CN atau China itu sudah diumumkan. Dan ya, untuk voice actor Yae Sakura ini versi China yaitu Ming Yadu. Nah, Ming Yadu ini merupakan satu seiyuu dengan Yae Sakura yang ada di Honkai Impact. Jadi mereka relatable ya. Apakah kemungkinan nanti untuk versi Japannya diisikan oleh Ayaneru lagi? Seperti Yae Sakura di versi Honkai Impact? Kita nggak tahu, teman-teman ya. Kita nggak tahu. Mungkin bisa benar, bisa tidak. Tapi memang kalau kita lihat dari segi karakter, memang dia yang cocok sih. Emang dia yang cocok untuk mengisi suara si Yae Sakura. Yang kita tahu juga ini Yae Sakura di Genshin maupun di Honkai memiliki banyak banget kesamaan ya. Yang terutama yaitu profesi mereka. Profesi mereka sama-sama Miko ya. Yang kedua itu mereka dari Japan juga, atau kalau di Genshin itu disebutnya Inazuma. Dan diisikan oleh orang yang sama untuk versi China-nya. Besar kemungkinan suatu saat nanti Yae Sakura ini diisikan oleh Ayaneru juga. Besar kemungkinan, tapi belum tentu. So, kita berharap aja, kita berdoa aja untuk miHoYo merealisasikannya dan mewujudkan keinginan para fansnya nih. Gue yakin banget miHoYo mendengar permintaan kalian kok. Jadi jangan bosen-bosennya kalian ngefeedback yang baik dan benar ya. Oke, untuk Yae Sakura ini memang wajib banget sih kita tunggu. Mungkin dia bakal ada lagi di versi 1.7 atau 1.8. Mungkin ya. Oke, bagaimana menurut kalian, teman-teman, jika benar kalau Ayaneru ini yang mengisi suara Yae Sakura? Silakan aja tulis komentarnya di bawah. Atau mungkin kalian ingin berbeda seiyuu, silakan aja tulis komentarnya di bawah. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.